Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Outswap. Kepada yang masih baru dalam channel aku ini, jangan lupa subscribe, like dan share pada kenalan-kenalan nampak supaya video ini memberi manfaat dan juga dapat memberikan satu ilmu lah untuk orang ramai. Okay. Okay, untuk tips yang ke-9 kali ni, aku nak tunjuk cara-cara untuk remove ataupun membuang ataupun delete satu objek ataupun subjek yang kita tak perlukan di dalam satu gambar kita tu lah. Okay, first aku akan cari dulu gambar yang untuk aku removekan subjek yang tak diperlukan tu. Okey, contohnya ini gambar wedding Mak Saleh ni. Okey, kalau gambar macam ni orang panggil photobomb. Photobomb tu adalah satu gambar di mana orang yang tengah posing gambar dalam bentuk yang cantik lah kan. Dia posing posing elok gambar tu, kemudian ada satu benda yang memasuki frame foto tersebut dan nampak benda tu macam feel lah. Okey, satu feel dalam satu gambar tu, dan itu adalah merupakan photobomb. Contohnya macam gambar kahwin ni, tengok tiba-tiba ada terlekat gambar budak yang tengah membuat joran ni kan. Sebagai contoh macam ada gambar contohlah gambar kahwin, okey selfie lah, okey selfie. Kemudian kalau tak sengaja kat belakang tu termasuk gambar kucing lintas ke ataupun kucing tengah melepas ke kan. Tu contohlah. Okey, untuk gambar ni aku nak tunjukkan cara untuk membuang imej budak yang memegang joran ni supaya tinggal kita punya model ganti tu saja. Okey. Okey, cara dia adalah dengan menggunakan clone stamp tu. Okey. Clone stamp tu terletak kat sebelah sini. Okey, clone stamp tu tekan, kemudian kita boleh shortcut key dia untuk besarkan ataupun kecilkan dia. Okey, kecilkan sikit. Okey, clone stamp ni kita akan clonekan bahagian majority yang tepi-tepi ni, dan kita klonkannya supaya kita ambil bahagian-bahagian tepi ni dan kita tampal-tampal-tampalkan di bahagian gambar yang kita tak perlukan tu. Okey. Caranya adalah dengan tekan selepas kita pilih clone stamp tu ni, okey. Kita tekan alternate, kita select di bahagian background ni, okey, bahagian putih ni supaya dia klonkan bahagian ni, okey. Kita klik alternate kat sini, kita tekan alternate dan klik kat sini. Kemudian kita lepas, kemudian nampak dia dah klonkan bahagian putih tu. Okey, sebagai contoh lah aku klonkan bahagian kepala ni, alternate klik, kemudian aku letak ke tepi, nampak dia klonkan bahagian ni dan kita boleh letakkan kat sini. Itu contoh lah. So samalah konsep kat sini. Okey, aku klonkan kat sini alternate sebab yang ni putih, so lagi mudah lah untuk tebangkan gambar budak ni kan. Kita tekan alternate, klik bahagian putih ni. So klik, dia akan klonkan ikut bahagian bentuk campur tu. Okey, kat mana kita klik tu, kat situ bahagian yang kita klon. Contoh kita klik kat sini, alternate klik sini. Bila kita klik kat sini, dia akan bahagian campur dari tu kat sini kan tadi. Dia akan klonkan bahagian situ lah. Contoh kalau aku klonkan kat sini, kat bahagian load ni, so kat situ, dekat bahagian load lah kat situ. Okey, okey, so sini bahagian putih ni dia mudah lagi lah, okay. Mudah sikit. So kita kena pandai pilih bahagian-bahagian yang untuk kita cantikkan gambar tu lagi. Kita dengan pilih bahagian-bahagian yang terlampau complicated sangat, kita pilih ke bahagian yang kosong tu. Okey, untuk yang nak ke bahagian laut ni kita boleh kecil sikit. Tebang sini. Okey. Okey, untuk bahagian laut ni kita boleh
clone kan juga. Clone kan, alternate. Okay, clone. Okay. Kita, oops, kita ayuh di sini. Agak load ni, so orang tak pasal sangat lah sebab bentuk dia bukannya terlalu kompleks kan. So orang takkan pasal lah. Okay, kita buang lagi ni. Okay, sekali lagi. Okay, sekarang kita dah dalam proses buang budak memancing tadi. Okay, nak cantikkan lagi, kita copy kelunkan bahagian kayu ni kita ke sini. Okay, ini pun sama supaya nampak lebih sharp lah. Okay, yang ni pun kita boleh kelunkan lagi supaya nampak lebih sharp. Tak pun kita pilih yang ini flat. Okay, flat ni tanpa blur lah. Okay, macam ni. Okay. Alright. Sekejap. Okay. Mudahnya caranya untuk teknik tips yang ke-9 ni, aku menggunakan untuk membuang subjek yang tak diperlukan tu dengan menggunakan clone stamp tool. So, jangan lupa subscribe. Terima kasih menonton. Kongsikan video ni kepada orang ramai supaya ilmu ni dapat memberi manfaat kepada orang yang mahu belajar. Okay. Dan sekiranya hangpa mempunyai teknik-teknik ataupun cara-cara yang lain selain yang aku tunjuk ni, hangpa boleh juga komen di bahagian ruangan komen. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.